Awalnya pandeminya, ini itu kelompok Blonjo persiapan kan juara besok kurang lebih untuk 500 itu sia-sia. Dijual kembali tak laku di rumah seperti es, ciki, jajan-jajan anak-anak ini yang dulu di kantin kan belanja masakan. Ini itu pas bulan puasa itu jualan es tiga rasa. Itu pandemi pertama alhamdulillah ramai. Yang kedua itu puasa kedua bulan pandemi yang kemarin itu malah membuang setiap dua dijual nggak paling laku satu atau tiga. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Pantura.